Ini kedelai saya rendam dari kemarin. Harus direndam. Kalau mau cepat, boleh direbus dulu selama 15 menit. Bisa kalian ulek atau remes-remes. Itu cepat juga. Tapi saya rendam dari kemarin. Lebih bagus hasilnya juga kalau direndam. Ini caranya buang kulit-kulit kacang hijau, kacang kedelai yang udah saya tadi pecahin jadi dua. Ini terus. Oke. Nah, ini udah bersih dan saya mau rebus. Rebus ini kacang kedelai 30 menit atau sampai 40 menit sampai sedikit empuk. Jangan terlalu empuk, nanti busuk kalau terlalu empuk. Oke, tunggu sampai ini mendidih atau 40 menit, diangkat, ditiriskan, dikeringkan. Oke, nanti kalau sudah begini, kalau ada ini busa-busanya diambil. Nah, saya mengiringinya dengan kipas angin. Karena di sini nggak ada angin, ada di luar tapi kan dingin. Kalau di desa bisa cuma bisa ringan aja. Nah, saya ringinnya kayak gini, diaduk-aduk sampai dia nanti kering atau dingin. Nah, saya punya ragi tempe kalau dari Indonesia tinggal segini. Terus cara meraginya ini loh, karena di sini musimnya musim ya dingin 7 derajat, saya kasih setengah sendok teh. Ini kalau di Indonesia bisa dibuat ngeragiin 3 kilo yang segini ini, karena kalau 5 kilo 1 sendok teh itu bisa, karena di sana panas. Kalau karena di sini dingin, saya kasih setengah. Ini 800 gram. Saya ini punya plastik kayak gini. Indonesia banyak plastik yang kecil atau besar. Di sini juga ada, tapi yang tebal jarang nemuin, saya beli di Span. Nah, diginiin atau pakai tangan, tapi tangannya harus bersih. Maksudnya bersih itu nggak ada rasa-rasa asin atau gimana, karena nanti tempenya nggak jadi. Diusahain ini rata semua. Dan ada lilin untuk nanti kalau udah dimasukin ke sini kan dijilid ininya. Kalau udah dijilid nanti ditusuk-tusuk pakai itu lidi atau ini tusuk gigi itu bisa, karena itu udara biar ada bolong-bolongnya. Insya Allah ini. Nah, ini sudah saya bungkus dan saya tata di sini. Bawahnya taruh ini kain yang bersih karena biar hangat. Ya, insya Allah jadi nanti 3 hari lagi atau 2 hari lagi. Dan saya tutupin dengan kain ini, kain bersih juga.
Ini proses pembuatan tempenya. Tunggu. Oh, ini udah 3 hari atau ya udah mateng tempenya, bagus. Ini hasilnya. Udah 3 hari.